Brenda Imakre, lahir dan besar di Jakarta. Ia adalah pelopor terapi regresi masa lalu dan juga ahli hipnoterapi. Hipnoterapi yang ia geluti bukanlah hipnotis yang kebanyakan orang mengira, berkaitan dengan tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak baik. Hipnoterapi adalah sebuah terapi mental, pikiran, dan emosi dengan membawa seseorang untuk memasuki kondisi relaksasi dan kemudian diberikan sugesti positif. Untuk menjadi seorang hipnoterapis, Brenda lulus dengan gelar Certified Clinical Hypnotherapist dari Hypnotherapy Training Institute di Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, Brenda juga anggota di American Certified Hypnotherapy Examiners, lembaga perizinan praktik hipnoterapi di Amerika Serikat. Ia sangat menyukai kupu-kupu, karena baginya kupu-kupu adalah sebuah simbol perubahan hidup manusia. Ia mendedikasikan profesinya ini untuk membawa klien menjadi insan yang lebih baik mental dan pikirannya dalam menjalani hidup yang penuh dengan rintangan. Sudah banyak pasien yang ditanganinya. Dalam melakukan terapi hipnosisnya, Brenda selalu bekerja dengan hati, di mana ia selalu mengedepankan rasa cinta kasih dan rendah hati. Ia pun selalu memotivasi kliennya untuk berbuat kebaikan dan kebaikan agar hidup lebih bahagia. Pemirsa, pada episode spesial kali ini saya kedatangan seorang tokoh internasional. Ia adalah seorang pelopor terapi regresi masa lalu yang menimba ilmu di Amerika Serikat. Ada satu topik yang menarik untuk dibincang-bincangkan nih pemirsa, yaitu mencari dan memahami apa sebenarnya makna tujuan ataupun tujuan hidup kita dan juga membuang energi negatif yang ada dalam diri kita untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih berkualitas. Langsung saja saya sapa Ibu Brenda Imakre. Halo, halo sis. Juga. Ini akrab dipanggil sis supaya lebih iya, dekat gitu ya sis ya. 8 tahun dari Amerika Serikat dan kembali ke tanah air. Betul. Bagaimana rasanya kembali ke tanah air? Macet. Tahu sendiri Jakarta ya, sis ya. Jadi ya terus kotor. Ya tapi karena mau urus orang tua ya pulang. Dan juga mau menebar ilmu nih, ya, bagi-bagi ilmu untuk kira-kira klien tentang ya. Hipnosis. Lebih jauh nih sis, sebagai seorang ahli hipnosis gitu. Apa itu hipnosis? How does it differ from hypnotist? Jadi ini beda pemirsa, jelas beda antara hipnosis dan hipnotis. Good question. Saya sering kedatangan klien itu udah takut duluan. Karena udah keburu nonton yang di TV. Oh, yang hipnotis-hipnotis itu sih. Itu tuh rekayasa. Iya. Jadi mereka udah keburu takut, padahal sebenarnya hipnosis ini setiap hari kita keluar masuk di sana. Misalnya, kita lagi nyetir mobil. Kan misalnya udah biasa dari rumah mau ke kantor. Hari Minggu jalannya ke kantor juga. Kenapa? Karena itu kita ada di dalam level hipnosis, terbiasa. Gitu. Nah, hipnosis sendiri ini adalah sangat berbeda dengan hipnotis yang palsu di luar. Yang dibilang orang itu adalah sihir dan gendam. Yang katanya kalau ditepok itu disuruh apa aja mau, itu bukan hipnosis. Sama sekali bukan hipnosis. Sama sekali bukan. Karena dalam keadaan hipnosis itu orang masih sadar kok. Karena yang saya bawa ini masuk ke dalam level alpha. Nanti biar saya jelaskan sedikit. Beda, hipnosis ini sebenarnya natural, keadaan yang alami. Setiap hari orang keluar masuk di, sekarang ini kita dalam keadaan beta, di mana logika dan perasaan kita bergantian turun naik. Lalu tujuan saya membawa orang masuk dalam level hipnosis itu di alpha, yaitu saat rileks, maka baru bisa digali memorinya. Memori yang dimaksud dengan masa lampau ini bisa jadi karena trauma, karena sesuatu yang menyakitkan atau menakutkan yang menjadi trauma. Nah itu orang akan melekat ke sana. Ini misalnya trauma ini terjadi, mohon maaf ya, misalnya mengalami pelecehan waktu TK. Ketakutan itu bisa terbawa sampai ke dewasa. Atau bahkan ke masa tua.
itu padahal terjadinya di TK. Udah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Tapi orang itu punya kecenderungan melekati. Hipnosis ini membantu untuk melepaskan trauma itu. Tetap ingatan itu ada, tapi perasaan yang datang bersama memorinya lepas. Sis, ini menarik sekali karena ini isunya pasti disukai oleh banyak orang. Ini mengenai kesehatan mental gitu ya, Sis. Betul. Dalam hipnoterapi itu metode penyembuhan ataupun healingnya itu yang seperti apa, Sis? Misalnya nih, ada klien yang mengeluh dia punya fobia atau stres nih. Betul. Iya, pemirsa ya, stres karena beban hidup. Betul. Itu saya akan membawa dia mengerti kenapa penyebabnya. Apakah dia memang sudah stres? Jadi orang ini ada rentetannya. Jadi mula-mula takut atau khawatir, kemudian menjadi stres atau terbalik nih salah satu. Kemudian dia akan leading ke depresi. Dari depresi ini bahaya, udah lampu kuning. Kalau enggak ini akan jadi lampu merah, pengen bunuh diri. Iya, iya. Rentetannya begitu. Jadi sebelum dia pengen bunuh diri, kita harus tangani dulu stres. Stres ini kenapa? Karena ada kemarahan. Sebelum menjadi marah, kita tangani dulu stresnya. Harus olahraga, harus lakukan hobi, jemur matahari pagi. Itu semua yang bagus. Dan kadang-kadang ternyata ditemukan orang kita ini kurang vitamin D3. Saya nggak jual vitamin nih, Mbak Sis ya. Kenapa? Karena orang nanti bilang, merek apa yang bagus? Saya bilang, saya tidak kasih tahu. Cuman kalau kekurangan D3 itu menyebabkan syaraf mengetat. Jadi kalau syaraf mengetat ini akan menjadi stres di pikiran dan di badan. Nanti di badan jadi penyakit macam-macam. Orang yang stres itu larinya ke lambung. Orang yang punya beban, masalahnya pegelnya tuh di pundak, di pinggang, sampai ke daerah belakang, punggung, pinggang itu. Itu kalau punya beban sakit semua di situ. Jadi, belum lagi beban hidup, Sis. Nah itu, makanya kenapa dalam sesi kita jelaskan kenapa merasa terbebani. Toh harusnya berbahagia, toh hidupnya cukup. Kenapa orang merasa bisa terbebani? Karena tuntutan hidup membuat dia harus berusaha makin berjuang, makin keras. Itu kan serakannya muncul. Padahal misalnya kita makan cukup di rumah, tapi orang kepengen makan keluar dan dia harus punya ekstra uang. Jadi dia harus kerja lebih keras. Padahal makan di rumah enak kok. Apa susahnya makan sama tempe? Itu tempe makanan kesukaan saya. Sama kayak sih gitu. Jadi orang itu lebih membiarkan nafsu keinginan duniawi itu menguasai dia. Sis, nanti ditahan dulu. Okay. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya, Sis ya. Iya. Baik, pemirsa ingin tahu seperti apa metode hipnoterapi itu? Simak tayangannya berikut ini. Pada kesempatannya berkunjung ke Kota Medan, Brenda dan dibantu beberapa rekannya menggelar kelas meditasi di Gedung Buddhist Meditation Center Komplek Asia Mega Mas Medan. Kelas meditasi ini dibuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Para peserta yang menghadiri kelas ini dipandu langsung oleh Brenda untuk mengetahui kiat-kiat apa saja yang dilakukan ketika bermeditasi. Setelah keadaan sudah dalam kondisi siap, ia pun memandu proses meditasi dengan dibantu oleh beberapa rekannya. Pada prosesnya, peserta meditasi tidak boleh bergerak sama sekali dan dituntun untuk fokus dengan pikiran bahagia. Di sela-sela waktu meditasi, peserta yang mungkin mengalami kram akibat duduk terlalu lama diajak untuk meregangkan otot-ototnya. Mereka dianjurkan untuk berjalan perlahan agar sirkulasi darah kembali normal. Sis, makin seru karena saya juga ingin tahu lebih nih. Nah, sekarang kita ngomongin masalah terapi regresi masa lalu. Itu seperti apa, Sis? Ya. Jadi saya selalu menjelaskan dulu prosesnya kepada klien saya sebelum kita mulai. Tapi sebelum saya jelaskan, saya dengar dulu masalahnya apa. Kalau udah tahu misalnya punya fobia
takut dengan ketinggian atau takut di ruang tertutup. Nah, saya udah ngerti masalahnya, saya jelaskan bahwa kalau secara logika kita berpikir, maka cerita itu tidak muncul. Tapi waktu perasaan takut itu muncul, logikanya tidak bekerja. Jadi saya harus menurunkan logika. Gimana caranya? Saya relaksasi. Relaksasi dulu, sudah badan pikirannya tenang, baru kita bisa menggali. Nah, pikiran tenang ini akan masuk di gelombang alfa. Berarti dimana dalam keadaan relax terbaring tapi begitu sih? Tapi sadar. Ya. Ini yang penting ditekankan. Orang ini tetap sadar, tetap punya kontrol, masih bisa galup-garuk, masih bisa gerak-gerak. Bukan diem aja disuruh apa aja, mau, no. Bukan hipnotis itu ya, bukan. Sih, sama sekali bukan. Ya, jadi nanti sudah saya jelaskan pula apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya nanti saya melakukan tes hipnosis. Kenapa penting melakukan tes hipnosis? Jadi saya tahu betul-betul gelombang otaknya sudah masuk di situ. Baru kita bisa menggali. Karena kalau tidak dilakukan tes, maka dia nanti akan berpikir. Sedangkan dalam sesi tidak boleh berpikir. Sama sekali tidak boleh menggunakan logika. Jadi nanti sudah rileks, saya, oh ya, kenapa orang bisa nggak lolos tes? Orangnya gila atau ngaco, nggak bisa. Orangnya tidak mau atau menolak, tidak bisa. Takut atau ragu-ragu, tidak bisa. Suka berpikir atau menganalisa, tidak bisa. Dan melawan arusnya. Melawan arusnya? Ya, jadi kalau saya bilang misalnya, yuk kita bayangkan, mari kita turun tangga. Harus diikuti turun tangga, tidak boleh naik tangga. Dan saya jelaskan, orang itu bisa dalam bentuk visual, atau auditory, atau kinestetik. Kalau visual itu akan nampak, melihat, seperti cuplikan-cuplikan gambar atau seperti cerita film. Iya, di memori kita itu ya. Right. Jadi kita melihatnya seperti mimpi kira-kira, jadi bisa keluar gitu. Kalau visual, tapi tidak semua orang visual. Ada orang yang modelnya auditory, sensitif dengan pendengaran, senang musik, tidak bisa mendengar nada tinggi. Ada pula ciri kinestetik, yaitu perasa. Dikit-dikit ngomongnya rasanya, kayaknya, sepertinya. Orang ini nggak bisa diem. Nah, kalau dia kuat di sini, maka dia hanya akan merasa. Tidak nampak. Kalau dia tidak visual. Tapi saya berusaha mengajak orang itu, yuk bayangkan suasana yang nyaman. Dalam menjalani hidup sehari-hari, kita tentu menghadapi banyak permasalahan. Beberapa di antaranya bahkan mampu menimbulkan stres, dan stres yang berlebihan tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karenanya, kita perlu melakukan berbagai relaksasi untuk mengatasinya. Sis Brenda, masih semangat ya ngomongin ini ya sis. Dengan hipnosis itu, Sis Brenda juga menekankan makna hidup dan juga tujuan kita hidup. Sebenarnya apa tujuan hidup kita menurut Sis Brenda? Tujuan hidup kita, kalau saya menggali memori orang, itu kalau melakukan kesalahan di masa lampau, maka di sini akan menerima akibat. Jadi betapa pentingnya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita harus rela saat kita memberi, berdana, sedekah, itu sama. Jadi kita harus ada memberi. Kenapa? Kalau kita memberi itu bukan mengharapkan kita akan menerima kembali. Tetapi kita memberi karena kita memang tulus. Hasil itu pasti kita terima nanti. Kapanpun itu, siapa yang tahu kapan karma bekerja. Jadi kita harus memberi, kita harus menjaga sila atau kemoralan kita. Kenapa kita harus jaga sila? Karena kalau kita melanggar sila atau kemoralan ini nanti akibatnya terjadi di kehidupan mendatang. Jadi contoh, misalnya kalau kita, orang datang ke saya, kenapa ya Bu, saya ini penyakitan, atau cacat, atau sulit hamil, atau apa. Ternyata di kehidupan lampaunya sering membunuh, jadi pemburu. Baru tadi saya ketemu klien seperti itu, dia jadi pemburu. Dalam kehidupan ini dia sakit kepala. Tidak boleh mengambil sesuatu yang tidak diberikan, tidak boleh menyakiti makhluk hidup atau membunuh, tidak boleh melakukan hubungan seksual yang salah, berusaha untuk menghindari pembohongan, gosip, kata-kata kasar, memecah belah, dan pakai narkoba dan alkohol. 5 kemoralan ini diajarkan semua agama. Ya, hidup kita. Tujuan hidup kita yaitu
kita harus banyak melakukan kebaikan. Dan kebaikan aja gak cukup. Harus meditasi. Pakai meditasi ini supaya klop nih. Iya, komplit satu paket. Bisa memberi, bisa menjaga kemoralan. Kita meditasi, kenapa penting meditasi? Kalau kita begini, kita tidak mengenali kalau ada nafsu kita muncul atau kemelekatan kita muncul. Tapi di dalam meditasi itu akan muncul gangguan-gangguan. Gangguan inilah kemelekatan kita. Misalnya kita meditasi, pikiran kita lari ke anak di rumah atau ke suami. Itu adalah kemelekatan kita. Bukan berarti kita lepas suami kita, bukan. Tetapi kita mengerti, oh ya saya lagi meditasi, nanti saya pikirin kamunya nanti ya. Relax dulu, senyum dulu, kita kembali ke objek kita. Sesuai dengan talk show kita, berbuat kebaikan. Selasar Budi. Sis, ditahan dulu. Pemirsa, seperti apa komentar mereka tentang sosok Sis Brenda ini? Ini dia tayangannya. Secara pribadinya dia sangat berjiwa sosial, penuh dengan cinta kasih dan friendly, cukup bersahabat dia. Setelah saya melaksanakan meditasi ini, saya mendapatkan manfaat rasanya. Saya hidup ini bisa lebih sabar ya, lebih sabar, lebih tenang. Terus dari ketenangan itu saya mendapatkan kedamaian di hati. Dari kedamaian itu saya merasakan kebahagiaan. Jiwa kita bisa lebih bersosialisasi dengan penuh cinta kasih. Itu harapan saya. Mam Brenda seorang yang sangat bijaksana, penuh cinta kasih, welas asih, selalu membimbing kita ke hal-hal yang positif. Manfaat meditasi sangat bagus, ya, di mana itu membawa perubahan pada diri kita, udah itu membawa perubahan pada lingkungan kita, membuat kita lebih happy, dan itu lingkungan juga ikut bahagia. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita ini lebih bahagia, lebih berkualitas gitu? Pemirsa di rumah, saya yakin ini dinanti-nanti sih. Kita banyak melakukan kebaikan sudah pasti. Kalau kita banyak memberi, maka kita akan bahagia. Kenapa? Ada orang bilang, nanti kan habis. Memberi terutama kepada orang tua kita. Itu kewajiban yang tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Contoh, jangan percaya saya ya, kita beri kepada orang tua kita. Makanan kue sepotong. Nanti berkah yang kita terima itu satu box. Saya sering mengalami seperti itu. Jadi saya itu sama mami saya, kalau kemanapun saya pergi, saya bawa yang enak. Nanti saya menerima makanan enak. Seperti itu. Itu yang gampang kita lihat. Jadi kan kalau kita bisa memberi, kita juga bisa menerima. Tidak mengharap, tapi pasti buah berkah itu akan kita terima. Jadi memberi dengan tulus, itu adalah bagian dari dana atau kedermawanan kita. Terus kita jaga norma-norma kita sendiri, kemoralan kita. Dengan begitu hidup kita tidak sulit. Tidurnya enak, orang yang tidurnya enak, yang katanya pelor, nempel molor. Iya, nempel molor. Itu biasanya tidak melanggar sila. Karena apa? Hidupnya tenang. Kalau kita ada melanggar sila seperti saya dulu, bodoh-bodoh, masih bohong misalnya, itu akan terbawa ke dalam mimpi. Wih, saya bohong ya. Wah, saya punya deadline nih. Jadi stres. Jadi tidurnya nggak nyenyak. Nah, tapi kalau kita bicara apa adanya, kita nggak nutup-nutupin, dalam arti kita mengatakan sesuatu dengan hati-hati. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini menyakiti hati orang. Kadang-kadang orang salah paham. Saya ngomong apa adanya kok, tapi nanti menyakiti. Nyeplos aja, tapi sebenarnya menyakiti. Harus bisa menyakiti. Jadi kita harus punya filter saringan. Dengan begitu, terus kita harus banyak senyum. Senyum kan juga ibadah. Iya, benar sis. Setuju sekali. Sis, karena ini adalah berandanya orang-orang yang berbuat kebaikan, Selasar Budi ya. Pesan sis nih untuk penutup episode kali ini kepada pemirsa di rumah untuk berbuat kebaikan. Iya. Jangan pernah memikirkan kalau kita berbuat baik sedikit itu tidak ada artinya. Banyak artinya.
seperti kalau saya ibaratkan kita memasukkan nih ada air tawar, air garam laut. Kita masukkan terus air tawar. Lama kelamaan ini akan menjadi berkurang asinnya. Seperti itu. Jadi kalau kita tambah kebaikan sedikit-sedikit, misalnya ada orang yang butuh apa, kita beri tenaga kita. Kita beri sedikit apa yang kita punyai. Kita berikan senyum. Orang beda banget. Kalau kita mungkin di rumahnya lagi stres, tapi kita senyum, kita selamat pagi. Saya semua orang di hotel ini mungkin sudah tahu saya karena sering. Jadi kalau saya datang ke hotel udah tahu karena saya suka menyapa. Mereka merasakan, oh mereka dihargai. Jadi dengan begitu usahakan jangan mukanya asem masuk ke kantor, tegang, stres. Jadi orang ngelihat kita pun gak enak. Jadi kalau kita senyum, kita bahagia, itu memberi. Memberi yang paling mudah dan murah. Kemudian kita jaga kemoralan kita, sudah pasti harus. Dan latihlah meditasi. Karena kalau bukan sekarang, jangan tunggu. Nantilah saya gak punya waktu. Saya maunya dana aja. Ya oke, dana aja, tapi tambah dengan melakukan kebaikan dengan meditasi. Karena apa? Kita bisa mengenali diri kita sendiri saat kita meditasi. Dan itu akan kita mengerti. Oh, ternyata saya ini kemelekatan saya di sini. Ya sudahlah, saya belajar untuk mengikis kemelekatan yang ini. Sehingga orang melihat kita kualitasnya lebih baik. Itu akan mempengaruhi orang seputar. Kalau ada yang marah, diam. Orang lagi dikasih tahu, diam. Dengarkan dulu. Belajar untuk memberi telinga kita. Orang sering lupa itu. Harus. To be a good speaker, must be a good listener. Yes, first. Indeed. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sis Brenda, sukses ke depan. Mudah-mudahan makin banyak orang yang tercerahkan. Dengan sadu, hipnosis semoga. Yang sama sekali memang berbeda dari hipnotis. Iya. Sukses betul. Ya, sis. Thank you. Sama-sama. Pemirsa, untuk hidup yang lebih bahagia, lebih berkualitas, dan lebih harmonis, mari kita berbuat baik kepada sesama, mari perbaiki hubungan dengan orang terdekat, dimulai dari pasangan hidup, keluarga, anak, sesama manusia, dan juga alam. Terutama hubungan vertikal kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Rahma Mandasari undur diri dari hadapan Anda, sampai jumpa di episode Selasar Budi berikutnya. Jangan lupa untuk selalu tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan, jadikan diri bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.